Sesungguhnya dahulu pada masa Adam 32 yaitulah kita bincang Ta'ala perintah mereka tutup tapi dia berbuka cara tutup juga masuk ke hukum masuk ke belakang itu mengarahkan Bani Ismail menukarkan fi'il lain maksud fi'il perbuatan daripada fi'il perbuatan yang Allah Ta'ala suruh berbuat. Allah Ta'ala suruh buat macam ni sujud ataupun tunduk kepala masuk ke depan daripada tempat tunduk kepala masuk ke belakang. Itu perangai, itu perangai. Dan di sini kata Musallim menerangkan Bani Israel menukarkan perkataan lain daripada perkataan yang Allah suruh ucapkan. Iaitulah dititahkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dengan firman-Nya, wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum, dan katakanlah oleh sekalian kamu pada masuk pada waktu masuk pintu Baitul Maqdis itu akan hiddah. Allah Ta'ala sebut wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum, kata Allah, kalau kamu ni takpalah sebelum ni kamu pernah melakukan kesilapan, tetapi kali ini aku boleh maafkan, aku boleh ampunkan dengan syarat kamu kena sebut perkataan hiddah. Terus hiddah artinya hapuskan daripada kami akan kesalahan kami. Kemudian apa kata Allah? Naghfir lakum khatayakum, nescaya kami akan ampunkan bagi sekalian kamu akan segala dosa. Syaratnya cakap hiddah ya. Satu kataan macam kita Allah Ta'ala perintah nak hapus dosa dengan istighfar. Nah, istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurang lafaz adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Jika kita nak minta ampun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat Nabi Musa Bani Israel nak hapus dosa, Allah Ta'ala suruh seperti itu satu perkataan saja. Pendek, hitbah, hitbah. Tahu yang Allah Ta'ala akan hapuskan dosa mereka. Apakala didengar oleh Bani Israel akan suruh Tuhan dengan wasitah. Wasitah ini perantaraan. Dengan perantaraan Nabi Musa itu sudahlah mereka tidak menerima pada akalnya, betapa pula maksud suruh ucapkan demikian itu. Tikai kat Nabi Musa. Sebab kami nak kena ucap pula hentok. Awak-awak yang Allah Ta'ala suruh kami ucap hentok pula. Tak boleh kami masuk ucap tu saja. Ini terangai. Terangai suka bertikai. Orang yang suka membangkitkan satu persoalan ni adik beradik Yahudi, adik beradik Bani Israel. Kalau dia katakan sebab Allah nak kena mayang Allah rakaat semua, kalau dia tanya ada tentu mani orang yang Bani Israel kenapa nak kena apa ni sokong hari 3-5-5 ni pun satu masalah juga. Dia tanya ni benda tetap pun tanya. Sebab kita ni guna saja wasilah perantaraan yang ada untuk memaktabatkan hukum Allah. Yang penting cara dan adat. Bukan kita buat cara haram, kita buat cara adat, undang-undang yang diberikan kepada kita, kita buat cara begini. Tak ada bergaduh apa-apa, tak ada permusuhan apa-apa, tak ada bertunjuk perasaan. Bukan kita nak memulihkan kerajaan, kita buat cara undang-undang yang ada demokrasi. Walaupun ia diasaskan oleh barat, tetapi ia adalah sebahagian daripada wasilah. Tapi masalahnya jalur tikai ini bukan orang awam je kita. Jalur tikai ini orang yang ada ilmu agama. Ya, dan agama ini bukan keluaran pondok, keluaran universiti, ada PhD. Ada profesor lahir, ada doktor dan sebagainya. Ini
adalah satu fitnah, satu ujian akhir zaman. Namun kita bersyukur tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, di antara alim dengan orang yang jahil ataupun orang awam nak kata jahil ni masalah pula, dan antara orang yang alim dengan orang yang awam. Orang awam ni orang kebanyakan macam kita, macam saya semua ni, itu lebih baik daripada orang yang alim. Dia tahu dia baca ilmu, tetapi dia gunakan ilmu dia untuk menyalahkan orang lain, untuk mempertikaikan orang lain. Gunakan ilmu dia untuk menunjukkan dia seorang saja beti berbanding dengan orang lain semua kata. Mana lebih bedok berbanding dengan kita orang awam? Kita tahu sedikit sebanyak, kita boleh main sembahyang berjamaah, kita boleh dengar kuliah, kita boleh beramal, kita boleh bersedekah, kita boleh kongsi rezeki di belakang sana, pahala kita dapat banyak. Berbanding dengan orang yang alim, dari sudut pandang sisi syarak, dia adalah seorang yang paling mudah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Tetapi Allah Ta'ala tak tetapkan sedemikian. Kadang-kadang orang alim ini lebih awal masuk ke dalam neraka kerana dia hanya pandai berbicara tetapi tidak pandai untuk beramal. Walhamdulillah, kita minta lindung kepada Allah. Sebab itu kita minta doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini disunatkan kita baca tiap-tiap kali selepas daripada sembahyang. Semua pesan kepada Mu'az, ya Mu'az inni muhibbuk. Ada sesungguhnya Mu'az, sesungguhnya wahai Mu'az, sesungguhnya aku sayang kepada kamu. Jangan kamu lepaskan bacaan doa selepas daripada setiap kali kamu sembahyang akan doa ini. Apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah dan tolonglah aku di atas mengingati Engkau, dan tolonglah aku di atas memperelokkan ibadah kepada Engkau, dan tolonglah aku untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Engkau. Asalnya untuk menjadikan seseorang itu istiqamah bukanlah dengan ilmu semata, bukanlah dengan pangkat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia semata-mata, tetapi dengan doa, harapan dan ketentuan daripada Allah. Sebab itu kita kena minta doa. Ya Allah, tolonglah aku jadi orang yang sentiasa mengingatimu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku supaya memperelokkan ibadah aku kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ini seorang yang sentiasa bersyukur kepada Tuhan Allah. Ini adalah doa, dan doa untuk kita diistiqamah di dalam satu-satu perbuatan. Baik, jadi cerita bagi sebagai ini menggambarkan kepada kita seorang yang suka berpertikai. Buat tak lagi, dia tak kata benda tu elok, dia tak kata benda tu baik, padahal benda tu pun dia tak amalkan lagi, dia tak sebut pun lagi. Allah Rasul sebut hibah, tiga huruf satu perkataan, tiga huruf ha ta tabarruq ta bulan satu je sebut. Sampai masuk kota Baitul Maqdis sebut hibah, tapi di kota tersebut dia buat tikai dua. Sebab apa dia suruh untuk kami ucapkan demikian? Dan tempat pada akal yang ucapan demikian itu tiada faedahnya dan tiada apa maknanya, maka mereka itu pun tidak memperbuat seperti yang disuruh, seperti tersebut yang tersebut di dalam hadis begini. Maka dia baru kata apa pada akal, apa munasabah pada akal kita nak sebut hitbah. Tak ada pasal apa-apa, bukannya dapat duit pun, bukannya dapat apa-apa faedah pun. Sebab apa kita nak
disebutkan hadisnya begini, wa bihadzal isnad 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu. Dan dengan ini isnad, maksud isnad adalah sanad, itu bersambung-sambung, yakni seperti isnad hadis dalam masalah 31. Itu juga yakni diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Allah Taala, maka diubah oleh orang-orang yang yang menaik dan menganiayai, kita perjelaskan ini, yang menganiayai mereka itu akan dirinya akan perkataan lain daripada perkataan yang disuruh mereka itu mengucapnya. Maksudnya mereka menzalimi akan diri mereka. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka telah menzalimi diri mereka dengan menyebut satu perkataan yang lain daripada apa yang telah disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. قَالُوا حَبَّةً مِنْ حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ. Sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata mereka itu akan kalimah tukar pada tempat kalimah hirqah itu dengan katanya حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ ataupun حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ. Sepatutnya kita kata hitbah dan hitbah tu hitbah tiba-tiba dia kata tak mau, tak des, kami kata habbatan fi sya'ratin, terus jadi tiga perkataan habbatan fi sya'ratin. Maksudnya kena sebut hitbah saja, tiga hurufnya satu perkataan, tapi bagi soalan itu tak mau, kami tak mau, kami nak sebut kalimah lain. Hidqatan ataupun habbatan fi sya'ratin, dia boleh tukar. Ini adalah perangai Bani Israel, perangai Bani Israel. Sepatutnya ada perkataan yang lain lebih mudah disebutkan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba mereka ingin tukar dan ditukar kepada habbatan fi sya'ratin. Ini perangai Bani Israel. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam masalah ini ada dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh buat fi'il, perbuatan yang lain dia pun buat macam lain. Yang ni yang kedua, Allah Ta'ala suruh cakap macam lain, kita bicara ataupun dia pun bicara macam lain. Ini adalah sebahagian daripada sikap yang buruk yang ditunjuk oleh umat-umat yang terdahulu kalaulah kita mengikut jejak langkah yang sama. Dan Allah Ta'ala suruh kita menutup aurat, kita tak menutup aurat, kita rasa buka aurat lebih enok. Jadi dah seperti mana ramai Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, kita tak mau sembahyang. Allah Ta'ala suruh baca Quran, kita tak mau baca Quran. Allah Ta'ala suruh bersedekah, suruh infak, suruh memberi zakat, suruh itu dan ini benda-benda yang baik, dan setiap perbuatannya kita ingkar. Hakikatnya lebih kurang sama macam perangai Bani Israel. Dan kata Allah, kalau nak ikut perangai Bani Israel, tunggulah kehancuran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan. Ambil hati-hati muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
bermula lafaz habbatan, habbat fi sya'ar. Itu kalimah yang tiada bermakna dan tiada bermaksud. Yang disebut tu, yang golongan-golongan Bani Israel sebut tu habba fi sya'ar. Habba fi sya'ar. Tak ada makna yang khusus. Kalau habba ni kalau ikut dalam bahasa Arab, habba bermaksud biji. Fi sya'ar pada sya'ar. Sya'ar ni kalau syair ataupun sya'ar disebutkan ambul. Tak ada makna biji dalam rambut, biji pada rambut apa dia? Tak tahu. Rambut tu buang ke apa? Tak tahu. Tak ada makna yang khusus. Dan tidak ada makna yang khusus. Padahal kalimah hibdah itu sudah ada makna yang khusus. Iaitulah ya Allah ampunkan dosa kami hibdah. Dan Allah Ta'ala sebut-sebut, ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah ampunkan dosa kami itu panjang. Tapi Allah Ta'ala suruh sebut hitam saja. Cukup Allah Ta'ala memerintahkan sedemikian untuk Allah Ta'ala menghapuskan dosa mereka. Baik, hanya dikatakan oleh mereka. Sebab apa dia berkata juga, walaupun tak ada makna, ialah kerana ataupun ialah akan jadi zahir ejek-ejek mereka itu akan suruh Allah dan Rasulnya. Maksudnya mereka sebut benda lain adalah untuk membuat mereka, untuk membuat olok-olok akan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini degilnya ketegak sungguh orang kata Bani Israel. Jadi ini adalah sirah, ini adalah sejarah yang Allah berlaku zaman yang terdahulu. Allah Ta'ala hancurkan mereka. Tetapi golongan Yahudi ini terus kekal sehingga sekarang ada. Tapi mereka tidak berkembang. Nah, mereka tidak berkembang. Sebab apa mereka tidak berkembang seperti mana agama-agama yang lain? Nah, sebagai contoh agama yang selain agama Islam ini yang berkembang luas adalah agama Nasrani ataupun nama bawahnya agama Kristian. Mereka pun ada mazhab juga. Macam kita ada mazhab apa ni, Syafi'i, mazhab Maliki, dia bawa ada mazhab juga. Tapi bukan mazhab dari sudut pandangan fiqh, tapi mazhab dari sudut i'tiqad mereka. I'tiqad itu. Nah, dia ada pada mazhab-mazhab. Dan mereka juga ada rujukan-rujukan. Dan kita berbuka dasar. Nah, kitab yang suci yang menjadi rujukan. Sebagai contoh, kita ni Al-Quran. Nah, kita ni Al-Quran. Tetapi Rasulullah yang dimaksudkan dengan Nasrani ini, dia pun ada juga kitab Al-Muqaddasah mereka yang disebut Injil ataupun Bible. Tak apa lah. Kalau Kristian ni memang disebutkan di dalam muktamar-muktamar mereka supaya agama Kristian ini tersebar ke seluruh dunia. Sebab itulah ada simbol-simbol yang tertentu salib, kata-kata dalam jesi, pasukan-pasukan anak-anak kita yang berminat, apa ni pasukan-pasukan bola di Eropah, di apa ni, di sebelah mana-mana yang kelak-kelak barat ini, mereka akan ada terselit akan kali apa ni lambang salib. Anak-anak kita pun beli, sedap-sedap beli lah. Kadang-kadang di sejadah-sejadah kita pun kalau berpasang ada kalimah salib, ataupun ada tanda salib, kereta Chevrolet itu ada tambah. Bukan kata haram ni, tak haram ni, tapi mereka perkenalkan lambang-lambang mereka supaya kita ni yang tengok terpesona dan tertarik dengan agama yang diajarkan, yang diajarkan atau yang ada pop macam-macam. Mereka memanglah agama ini tersebar luas. Macam-macam cara yang mereka cuba buat, melalui simbol wanita, melalui simbol macam-macam perniagaan dan sebagainya. Tetapi kalau tuan kaji lebih sikit,
Macam mana pula agama Yahudi? Nabi sebut tu Yahudi ni ada, tapi awak tak tersebab macam kita hari ni tahu agama Nasrani ataupun agama Hindu mereka tahu supaya Allah jadi orang Hindu, agama Hindu dan ataupun tadi agama Buddha yang mereka inginkan sebarkan pahaman-pahaman mereka kepada masyarakat. Tapi Yahudi tak tahu. Hakikatnya Yahudi ada sekarang ni, tapi sebab apa tak tahu tersebab, mereka menganggap Yahudi ini, agama Yahudi ini hanya untuk Bani Israel semata-mata. Ini ta'asub bangsa ini. Nah, ta'asub bangsa. Kalau nak orang Melayu tak layak jadi agama, agama Yahudi. Sebab apa agama Yahudi hanya khusus untuk bangsa Yahudi saja. Ini ta'asub bangsa ini bahaya. Dan ta'asub kaum, dan perkauman bahaya, sangat-sangat bahaya. Dia menganggap orang lain itu bukan manusia. Sebab itu dia sebut sya'bun mukhtar, satu bangsa yang dipilih oleh Allah, sya'bullah, daripada bangsa ataupun rakyat ataupun jenis kaum daripada Allah. Ini golongan yang ini. Sebab itu agama Yahudi tak tentang. Kita pun tak tahu mereka macam mana agama mereka. Sebab agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi saja. Mereka lah yang saja-saja yang dikatakan manusia. Tapi walaupun mereka ada jumlah berapa juta orang pada satu dunia, berapa juta orang kita ni orang Islam berbilion, tapi sebab apa mereka tetap kuat? Ini rahsia. Rahsia yang kita kena kaji. Sebab apa mereka ni hanya kecil saja kumpulan yang mereka berapa juta saja yang bangsanya yang ni, tetapi semua selok-belok perniagaan bank, semua kebanyakan yang adalah untuk memasukkan dalam apa ni ekonomi sebagainya. Sebab apa begitu? Sebab mereka mencukupkan dunia. Sebab apa mereka, target mereka adalah untuk menghapuskan umat Islam, bukan cara membunuh saja, tetapi menghapuskan dengan cara mendalaikan umat Islam daripada roh yang sebenar. Cara apa itu? Cara hiburan. Hiburan. Hari itu apa? Tengok tuan, hari ini. Walaupun dalam stesen TV kita, dalam stesen TV kita, bukanlah orang Yahudi memenari, memenyanyi pun. Tapi program yang berbentuknya niat ini sudah pun diwarisi oleh orang Melayu Islam kita. Awak tengok tipu barat-barat kita. Macam mana nak mencari bakat? Macam mana nak mencari seorang penyanyi? Nah, kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh media masa kita hari ini, kalau nak buat semoga pencarian bakat untuk program dari TV, nak cari penyanyi, penuh orang buat tu. Penuh sampai ambil nombor berapa yang menyanyi entah apa-apa. Suara pun tak sedap, tapi dia rasa sedap di tempat tepi. Cuba buat tengok temuduga untuk jadi seorang imam. Agak-agak siapa yang tengok. Sidak-sidak tu imam pun tak main. Cuba tengok buat program reality TV untuk menjadi seorang imam. Tengok imam muda. Ini dah tak tahu kenapa imam muda. Sebab apa kalau imam muda tak tahu? Sebab tak dapat view yang banyak. Tak dapat view yang banyak. Sebab tu tak tahu. Ini buat view pula. Tunggulah setelah 2 view pun tak tahu. Sebab apa? View tak banyak. Tak jadi popular. Ada, kita tak nafi ada, tapi orang tak minat. Sebab apa? Berhibur. Lebih semua berhibur. Nanti diberikan apa ni, hadiah yang lumayan kepada mereka yang menang program reality TV. Kadang-kadang sampai 500,000. Masya Allah, 500,000 menang satu-satu pertandingan. 500,000 ni setengah juta. Setengah juta ni.